so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Pintar. Hari ini saya akan bahas tentang soal-soal yang ada di BUMN. Salah satunya guys, yaitu sinonim. Sinonim itu ialah persamaan kata. Oke, kita bahas dulu untuk soal pertama, yaitu vokal. Berarti kan sama dengan, berarti sinonim dari vokal itu berarti suara, ya kan? Lanjut kita ke soal 2. Nomadik ini persamaan katanya adalah tidak teratur. Oke, kita checklist tidak teratur. Oke, lanjut ke khas. Khas ini sinonim atau persamaan katanya adalah khusus, sama ya dengan khusus. Oke, sekuler. Sekuler ini persamaan katanya adalah duniawi. Oke, lanjut ya teman-teman ke abolisi. Abolisi ini sama dengan persamaan katanya adalah penghapusan. Oke, lanjut kuantitas. Kuantitas ini persamaannya adalah jumlah. Kalau kualitas dia mutu ya. Oke, lanjut kalau motivasi persamaan katanya adalah dorongan. Kalau dia koalisi persamaan katanya adalah kerja sama. Kalau dia aberasi, dia persamaan katanya adalah penyimpangan. Dan diferensiasi persamaannya adalah pembedaan. Iya jawabannya. Oke, lanjut amblas. Amblas ini persamaan katanya adalah tenggelam atau ambruk. Oke, sip. Oke, lanjut untuk nomor 12, promovendus. Persamaan katanya adalah calon dokter. Oke, distorsi persamaan katanya adalah gangguan. Oke, lanjut inisiasi persamaan katanya adalah upacara. Oke, lanjut random persamaan katanya adalah acak. Oke, riskan persamaan katanya adalah bahaya. Oke, lanjut absorpsi persamaan katanya adalah penyerapan ya, B. Penyerapan. Oke, lanjut. Untuk nomor 18, sublim itu persamaan katanya adalah utama sinonimnya. Sangkala persamaannya adalah trompet. Ah. Langlang itu sinonimnya adalah jalan-jalan. Sentra persamaan katanya adalah pusat. Jeda persamaan katanya adalah mengasuh. Ini mengasuh ini sama dengan kayak istirahat ataupun memberi batas gitu ya. Lanjut ekuivalen. Ekuivalen ini sinonimnya adalah sepadan atau sama. Oke, nomor 24 prestise. Prestise ini berarti wibawa atau berharga. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke elit. Elit ini persamaan katanya adalah terbaik ya. Terbaik. Bonafit itu persamaan katanya jujur atau dapat dipercaya. Niscaya persamaan katanya adalah pasti. Lanjut kita ke soal nomor 28. Nadir persamaan katanya adalah terendah ya nadir. Untuk elegi persamaan katanya adalah syair duka cita B. Dan terakhir proposisi persamaan katanya adalah pernyataan C ya, bukan kata depan tapi pernyataan C. Oke, sekian dulu untuk Sobat Pintar untuk pembahasan soal BUMN untuk sinonim. Kita lanjut di soal selanjutnya yaitu antonim lawan kata.